Jentera serangan pasukan Selangor. 3-4-3 formasi yang digunakan. Hantaran untuk Taiki. Dibangi oleh Quentin Chang. Dalam permainan Taiki. Diasah oleh Mukhairi untuk Selangor. Amri melakukan hantaran untuk Taiki. Taiki. Cari Quentin Chang. Diasah oleh Taiki Kagayama. Safuan dihalang oleh Taiki Kagayama. Sepakan percuma memihak Selangor. Namun percubaannya tidak kemas. Sepakan tidak lepas. Teruskan main back ketika ini. Taiki. Sabah membalas serangan itu. Dia mencari Quentin Chang. Dia sudah pun diarahkan banyak beraksi di bahagian suntuk di separuh masa pertama untuk Sabah. Khususnya mencari gol penyamaan. Sambil Taiki dipersalahkan. Dia diapit oleh Quentin Chang dan juga Syahrul Nazim. Taiki Kagayama. Dipaskan Sabah. Dominic. Cantik hantaran Dominic untuk Taiki. Dirampas oleh Taiki Kagayama. Tolakan Brandon tidak menjadi. Masuk oleh Dato' Kim Sui. Di Brandon Gunn namun dipintas oleh Ra Wilson. Taiki Kagayama. Quentin Chang. Quentin berjaya masuk. Yang memberikan persembahan terbaik ketika menentang pasukan Jitpu 5 tempoh hari. Mokhai. Untuk memimpin bahagian. Counter attack dilakukan oleh pasukan Sabah melalui Taiki Kagayama. Hantaran cantik mencari Badrul. Taiki Kagayama. Pertembungan dengan Syahrul. Sepakan percuma untuk pasukan Selangor melalui sepanjang permainan kerana dikawal ketat. Penjaring gol kedua Sabah ketika Taiki. Tinggal 4 minit lagi. Di sana Sabah masih lagi berpeluang danak. Namun hantaran cuba mencari Jose Balu tidak menjadi. Keputusan seri ini merupakan mereka. Dan tamat perlawanan. Jadi keputusan muktamad.